akan pada 22 dan 23. Jadi mereka akan beralih ke game yang kedua. Dan Chong Wei telah pun mempunyai mata yang pertama. Oh, kemas kali ini dari Chong Wei, masih dalam permainan. Keluar. Smash. Drop dan overhead smash menghiasi aksi yang ditampilkan dari anak kelahiran Bukit Mentajam ini. Jadi dia terus mengasak Kashyap untuk 3-0, tetapi suka diingatkan pada game yang pertama, walaupun sedang di depan dengan 5-0, tetapi beberapa kesilapan mudah memberikan 4 mata buat Kashyap. Oh, kali ini dia terus diasak ke arah padan. Oh, baik kali ini dari Chong Wei. Menilang di sebelah kanan Kashyap. Roskot yang serba lengkap secara keseluruhannya pada ketika ini. Diterima. Diterima dari Empire Perlawanan. Perhatikan, dia masih lagi mampu aksi gerak perlahan pada kedudukan ini. Dia hanya meletakkan raketnya pada kedudukan Kashyap, seolah-olah menyatakan bahawa kedudukan Chong Wei dalam kedudukan mungkin boleh dibatalkan. Namun itulah Chong Wei. Oh, satu pukulan flick yang sangat baik dari Kashyap untuk mata yang kedua. Main yang lebih senang dipanggil dengan nama samarannya, Keshi. Jadi kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami, suka diingatkan Chong Wei menang di game yang pertama dengan 21-12. Kini memasuki game yang kedua dengan kedudukan mata terbaru yang diperolehi oleh Kashyap, 5-3. Walaupun return yang dilakukan itu tidaklah begitu baik, tetapi berjaya memerangkap Chong Wei. Kali ini walaupun telah berjaya mengajak lawan kiri dan juga kanan, pasakan ke badan, namun smash yang terakhir dilakukan terkandas untuk kedudukan 4-5. Hampir sama apa yang berlaku skrip di babak yang pertama ataupun di game yang pertama. Dia mendahului 5-0. Walaupun Chong Wei menjangkakan bola tersebut keluar, tetapi
charge pun kali ini tidak memihak Chong Wei untuk kedudukan 5 sama. Pada game yang pertama, Kashyap tidak pernah memimpin ataupun di depan. Pada ketika ini dia berjaya merapatkan kedudukan 5 sama. Oh, kali ini baik dari Chong Wei untuk mata yang keenam. Sedikit trik dilakukan oleh Chong Wei untuk mata yang keenam. Acara badminton menawarkan 7 pingat emas secara keseluruhannya. Suka diingatkan hari ini tumpuan ke acara bergu wanita peringkat separuh akhir. Keluar kali ini dari Kashyap. 7-5. Lagi tolakkan mudah yang memberikan mata kepada Datuk Lee Chong Wei. Oh, kali ini baik mencari ruang kosong di sebelah kanan Chong Wei. Jumping smash yang dilakukan oleh Kashyap. Oh, dia terus mengasak Kashyap tanpa memberikan ruang. Permainan pantas ditunjukkan oleh Datuk Lee Chong Wei untuk memerangkap Kashyap Parupalli dengan return yang lemah. Sembilan enam. Jika game yang pertama 17 minit masa diambil oleh Datuk Lee Chong Wei, kini mereka memasuki minit ke-10 dengan mata ke-10 diperolehi oleh Datuk Lee Chong Wei. Sebelas enam bakar memberikan impak kepada Datuk Lee Chong Wei untuk meneruskan momentum ini. Kerana Shubok pastinya memberikan input-input terkini sambil catch up. Sedang diberikan perangan oleh Gopi Chan. Bekas pemain badminton India. Olehlah Gopi Chan, jurulatih Kashyap. Sebelas enam.
panjang, dia mengajak lawan untuk bermain di depan dan juga belakang. Diselang-seli dengan pukulan drive dari Chong Wei. Namun return yang terakhir dari Kashyap memberikan mata ke-12 untuk Datuk Lee Chong Wei. Agakkan yang sempurna dari Chong Wei. Lapan mata untuk menamatkan saingan sambil lawan 7 mata untuk menyamakan kedudukan. Keluar lagi dari Kashyap untuk mata ke-14. Jadi Datuk Lee Chong Wei seolah sudah mendapat momentum untuk meneruskan perjalanan menuju ke mata 21, kerana dia berjaya memungut mata demi mata walaupun mata ke-7 berjaya dipungut oleh Kashyap Parupalli. Yang menarik tentang Datuk Lee Chong Wei pada game yang kedua ini, bagaimana kawalan gelanggang di permulaan yang kerap kali juga menyaksikan Kashyap terperangkap. Oh, kali ini sedikit terlepas, walaupun pada kedudukan dia boleh sebenarnya untuk melakukan return ball dari Kashyap. Tidak kali ini dari Kashyap untuk mata ke-16. Keluar kali ini dari Kashyap untuk mata ke-18. Oh, dia ter... Kali ini dia terperangkap walaupun sedikit agak fancy. Namun betul-betul di hadapan jaring, memudahkan Kashyap Parupalli untuk mematikan bola tersebut. 9-18. 10-18. Sedikit sahaja terkeluar daripada garisan. 19, di sebelah kanan untuk mata ke-19. Oh, baik. Dari Chong Wei, dia seolah-olah mahu menamatkan segera game yang kedua ini. Pada kedudukan game point untuk Chong Wei, keluar pula 11-20. Jadi keluar ditamatkan untuk Datuk Lee Chong Wei, 21-12, 21-11.
untuk mara ke peringkat seterusnya. Bakal berdepan pemenang di antara Nguyen Tian Min ataupun Mustafa dari Qatar. Jadi Chong Wei meneruskan kemarahan 21-12, 21-11.